Dalam rangka mengamankan arus kendaraan malam tahun baru 2017, Polres Parepare mengadakan rapat koordinasi bersama instansi terkait di ruang Vicon Polres Parepare, Rabu siang 28 Desember 2016. Pengalihan arus di tiga titik diantaranya Jalan Poros Baru menuju ke kota, Jalan Poros Pinrang dan Jalan Poros Sidrap menuju ke Makassar dialihkan melewati pinggiran kota. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mengantisipasi terjadinya kemacetan lalu lintas. Kabaops Polres Parepare Kompol Sudarno mengungkapkan bahwa sebanyak 477 personil dari berbagai satuan disiagakan pada malam pergantian tahun. Ia juga menghimbau kepada masyarakat, khususnya warga kota Parepare, agar tetap tertib dalam berlalu lintas sehingga tidak mengganggu ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas jelang dan malam pergantian tahun 2017. Kebersihan, Pak. Siapa tahu barangkali, Pak, bisa dari, ya, jadi mohon maaf, bukan malam ini, siang hari juga ini, Pak, untuk tumpukan sepanjang jalan lahar ini, Pak. Kemudian untuk malam hari di lahar. Kemudian, Pak, yang